Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang di Kuala Lumpur, Kuala Selangor, oleh DPDP semua, yang saya muliakan Tuan Guru Maulana Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang sedih meluang masa untuk memberi menurunkan ilmu kepada kita pada malam ini. Tuan Haji, Tuan Haji, Pengajar, Pengajar, Ustaz, Ustaz, Tuan Guru, Tuan Haji pada malam ini. Kami, saya bagi pihak anggota datang kuasa masjid Kuala Lumpur mengucapkan terima kasih. Dan juga saya minta maaf ke Imam Ketua Sulu, ke Imam Tuan Haji Mak Kecut Imam Satu Masjid Kuala Lumpur. Minta maaf ke Imam Ketua kepada adik-adik sekolah pelaku hujan balik tahun saya ini dengan lari-lari minta jalan hari ini. Semua ucap banyak terima kasih pada semua jemaah yang dapat hadir walaupun hujan pada hari ini. Alhamdulillah ramai pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga saya banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz sudi datang ini walaupun jauh di Sleman, kadang hujan pada hari ini, dapat juga dapat luangkan masa. Saya mengenali Ustaz yang Maulana ini, Maulana Muhammad Abdullah, sama-sama alhamdulillah dapat menaikkan ibadah haji pada tahun ini. Dan beliau membantu saya dan sahabat-sahabat memudahkan menaikkan ibadah haji pada tahun ini. Alhamdulillah dapat ditemukan dengan Ustaz Maulana, Maulana Muhammad Abdullah. Jadi dalam tengah masa, masa pun dah 8.45, jadi saya boleh berdoa kepada Ustaz 45 minit atau 1 jam untuk memberikan segala untuk ilmu untuk kita tidak hayati pada kepada jemaah sehingga dapat kita amalkan. Walaupun hujan walaupun sejak sejak satu ini kita Allah pun diingat. Jadi alhamdulillah dekat malam ini malam Jumaat saya dapat hadir. Jadi saya serahkan kepada Ustaz meneruskan program kuliah bulanan kita bulan 11 2020 dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati pengerusi masjid ini, Masjid Tariah Repah. Kepada Tuan Imam, dihormati Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah SWT. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik daripada Allah SWT memberikan kepada untuk kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu ini, untuk kita duduk di dalam majlis agama ini. Di dalam hadis
ada disebutkan beberapa kelebihan majlis agama, kelebihan majlis ilmu, kelebihan majlis amal. Semua majlis ini dinamakan sebagai majlis ilmu, dan di dalam hadis banyak sekali menyebutkan kelebihan berkenaan dengan datang untuk menuntut ilmu. Datang, orang yang datang dan juga hadir di dalam majlis ilmu. Di dalam hadis ada disebutkan bahawa seorang yang keluar dengan niat untuk tuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain ada disebutkan, siapa yang lalu satu jalan untuk belajar ilmu, belajar agama, untuk dia belajar agama semata-mata kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan untuk menuju ke syurga. Dia mudah untuk menuju ke syurga. Dalam hadis yang lain disebutkan, satu orang yang kalau mati ketika menuntut ilmu, maksudnya dalam keadaan dia belajar agama, maka dia akan dikira mati syahid. Dia akan dikira mati syahid. Jadi dalam majlis ini, kita hadir, kita duduk dalam majlis ini. Dan kita duduk insya-Allah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, kalaulah sebagai contohnya, memanglah kita semua nak semua umur panjang. Tapi katalah dalam majlis ini tiba-tiba satu orang Allah ambil contoh. Janganlah tuan-tuan kata ini minta doa mati ni. Tidak. Tapi kalaulah contohnya yang hadir dalam majlis ini, sebagai contohnya, kalaulah satu orang tu duduk dengan niat untuk menuntut ilmu agama, kalaulah seseorang itu Allah ambil, maka dia dikira mati syahid. Dia dikira mati berada di dalam Allah Ta'ala. Ini nak bagi tahu kelebihan duduk di dalam majlis agama. Dan juga majlis seumpama ini, dan juga majlis seumpama ini, di dalam hadis menyebutkan beberapa kelebihan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, "Marita ma'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kumpulan manusia yang mereka berhimpun dalam rumah Allah. Kita semua kumpul sekarang ni dalam rumah Allah. Dalam masjid kan? Tak kisahlah mana-mana masjid pun masjid dalam rumah Allah. Mana-mana kumpulan manusia yang berhimpun dalam rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran. Dalam hadis ni sebutkan belajar Al-Quran. Tetapi termasuk dalam belajar Al-Quran, iaitu belajar ilmu agama. Walaupun sedikit yang dia belajar itu. Maka untuk mereka ada empat kelebihan. Untuk mereka ada empat fadilat, empat kelebihan. Dan empat kelebihan ini ialah paling kurang. Dan sebenarnya kalau kita gabungkan di dalam hadis lain, banyak lagi kelebihan yang lain. Tapi empat kelebihan ini di antara kelebihan yang utama, yang begitu besar untuk peserta yang hadir di dalam majlis agama, dalam majlis ilmu. Pertama, empat kelebihan. Pertama apa dia? Pertama, illa nazalat alaihimu sakinah. Pertama, sakinah turun pada mereka. Ini pertama. Sakinah turun pada mereka. Apa makna sakinah? Sakinah ni ketenangan hati. Ketenangan hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, ketenangan hati ni sebenarnya nikmat Allah Ta'ala. Ketenangan hati sebenarnya nikmat Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis ada disebutkan di antara azab Allah ialah Allah cabut ketenangan hati. Di antara azab Allah Ta'ala. Antara azab Allah Ta'ala yang juga ringan, yang paling ringan, Allah cabut ketenangan hati. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, ada orang yang walaupun kaya, semua cukup. Apa yang tak ada pada dia, semua cukup. Tapi tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Kalau tuan-tuan tengok, orang yang kaya-kaya kadang dia nak tidur pun tak boleh. Tapi tuan-tuan janganlah cari pula orang kaya tu.
Itu dia dengan Allah Ta'ala. Cuma banyak. Dan berapa ramai di barat orang kafir yang segala-galanya ada tapi tak boleh tidur malam. Akhirnya telan pil. Telan pil, 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 lalas dia pun pergi. Tak boleh tidur malam. Di antara nikmat Allah yang besar ialah turunnya ketenangan. Orang yang hadir dalam majlis agama, antara kelebihannya Allah bagi ketenangan hati. Hati tenang. Walaupun dia mungkin miskin, dia tak ada harta, tapi Allah bagi hati dia tenang. Hati rasa tenang. Yang pertama, hati tenang. Kadang-kadang hati tu begitu tenang lah, tu sampai terlentuk tidur tu. Ha, itu tanda tenang hati. Tenang betul hati. Kan, sampai tertidur. Aircon pula, lagilah bertambah-tambah tenangnya. Kan, sejuk betul. Jadi tenang hati, itu pertama. Yang pertama. Dalam Arab dipanggil Sakinah. Sakinah, tenang. Kan? Ha, kalau tuan-tuan nak letak anak, nama anak Sakinah. Yang mumpan lah. Contoh tu aja. Sakinah maknanya tenang hati. Cuma ada ulama yang tafsirkan Sakinah ialah juga nikmat dalam syurga. Tak apa, itu penjelasan lanjut. Nombor dua, waghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Dalam majlis ini, Allah Ta'ala turunkan rahmat yang kedua. Yang ketiga, wahaffatuhumul malaikah. Malaikat mengerumuni mereka. Majlis ini, malaikat hadir. Walaupun kita tak nampak, tapi malaikat hadir. Di dalam hadis sahih, disebutkan Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang khusus, tugas dia hanya untuk cari halqah zikir. Halqah zikir di sini termasuk juga mana-mana majlis agama, majlis ilmu, majlis iman termasuk. Dan apabila malaikat tersebut jumpa majlis halqah zikir, majlis ilmu, maka malaikat tu akan datang dan dia akan panggil malaikat lain. Malaikat yang lain pun datang. Dan malaikat itu akan duduk bertindan-tindan sampailah ke langit dunia. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita nampak tak benda ini tuan-tuan? Tuan-tuan kita nampak tak? Kita tak nampak, tapi Nabi beritahu. Dan kita kena yakin. Majlis kita malam ini, kalau konsert mungkin lagi ramai. Kalau bola, lagi ramai. Tapi dalam majlis, dalam perlawanan bola, saya tak kata haram, saya tak ada sebut hukum pun. Dalam perlawanan bola, tak ada pun Nabi beritahu malaikat hadir. Dalam konsert, tak ada pun Nabi beritahu malaikat hadir. Tapi dalam majlis seumpama ini, malaikat hadir. Malaikat hadir. Dan siapa dia malaikat? Malaikat ialah makhluk yang taat kepada Allah. Kerana itu, para alim ulama' menyebutkan, Di antara perkara yang penting ialah persahabatan. Persahabatan. Persahabatan akan memberikan kesan kepada orang yang bersahabat dengan dia. Sahabat akan beri kesan kepada orang yang sahabat dengan dia. Para malaikat ialah makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Dan mana-mana orang yang duduk dengan para malaikat, maka dia juga akan dapat sifat taat. Sebab itu biasa kita lihat, orang yang selalu duduk dalam majlis agama, mereka akan mudah untuk buat ketaatan. Kerana apa? Duduk dengan para malaikat yang taat, maka mereka juga akan dapat taat. Taat kepada perintah Allah Ta'ala. Nombor tiga. Nombor empat, apa dia? وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah Ta'ala akan sebut nama peserta majlis itu di hadapan malaikat yang berada di samping Allah Ta'ala. Kelebihan yang keempat ni, para alim ulama hadis, para ulama hadis, mereka menyebutkan kelebihan yang keempat ni kelebihan yang paling besar. Kelebihan yang keempat ialah kelebihan yang paling besar. Apa dia? Allah sebut nama peserta majlis tu di hadapan para malaikatnya. Ini kelebihan yang paling besar. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tengok kat dunia ini, dekat dunia ini, kalau satu orang tu orang besar sebut nama dia, maka dia akan bangga. Adik kalau MB sebut nama adik, bangga tak? Kan? Adik bangga tak? Tak tahu. Kan adik confused, saya tanya siapa? Kan? Bangga tak? Saya tanya, pada tengok jawapan saja. Tapi tuan-tuan, tak payahkan adik ini. Semua orang pun. Kalau orang besar sebut nama dia, dia akan bangga. Dalam mana-mana majlis pun.
MB sebut nama dia, ah dia akan bangga. Terus mengaku saudara. MB itu saudara saya. Tanya ke MB, mungkin tak ada. Kan? Ah, mengaku. Kan? Dia akan bangga bila orang tu sebut nama dia. Orang besar. Dan kalau orang tu lagi besar, lagi bangga. Kalau yang sebut tu MB, dia bangga. Yang sebut tu, tampin apa? Tampin, apa? Tunggu besar tampin. Tunggu besar tampin. Dia akan bangga. Kenapa? Orang besar sebut nama dia. Kalau yang sebut tu lagi besar, PM, dia akan bangga. Lagi bangga. Kalau yang sebut tu lagi besar, agung, dia akan bangga. Dia akan lagi bangga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang yang duduk dalam majlis umpama ini, yang sebut nama dia bukan YB. Bukan juga MB. Bukan juga undang. Bukan juga TPM. Bukan juga PM. Bukan juga agung. Bukan juga DYMM. Yang sebut nama dia ialah Allah Tuhan sekalian alam. Sebut nama dia. Di hadapan para malaikat. Kerana itu para alim ulama sebutkan kelebihan yang keempat ni kelebihan yang paling besar. Orang yang duduk dalam majlis agama, Allah Ta'ala akan sebut nama dia di hadapan para malaikat. Ini kelebihan yang besar. Ada tak lagi kelebihan lain? Ada lagi. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa apabila selesai majlis, sebab itu kalau duduk dalam majlis agama ni, walaupun kadang-kadang kita penat, tapi usahakan duduk sampai akhir. Kenapa? Sebab dalam majlis, bila tiba akhirnya, akan ada pengisytiharan daripada para malaikat. Apa dia? Malaikat akan buat pengisytiharan, bangunlah kamu bersurai daripada majlis tersebut, dalam keadaan dosa kamu diampunkan. Tak cukup lagi. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Dan keburukan kamu tukar dengan kebaikan. Ni kelebihan yang besar. Sebab itu dalam majlis kalau kita duduk, kita cuba duduk sampai akhir. InsyaAllah tuan-tuan. Sebenarnya tak pergi mana-mana kot. Tapi duduk sampai akhir. Sebab itu kadang-kadang, jangan kita bangun daripada majlis sebelum dia selesai majlis. Kadang-kadang berlaku, tapi kalau kata ada uzur tu cerita lain tuan-tuan. Tu cerita lain. Tapi kalau tak ada uzur, usahakanlah duduk dalam satu majlis sampai akhir. Selepas dah penutup, baru kita pergi. Kerana penutup majlis itu ada pengampunan dari Allah. Kalau kita pergi, kita terhindar daripada pengampunan tersebut. Rugi. Kerana itulah, di dalam hadis. Dalam hadis pernah dalam satu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat baginda. Nabi bersama dengan para sahabat baginda. Satu orang lelaki datang. Laki itu datang. Ketika laki itu datang, Nabi tengok laki itu. Dan muka Nabi SAW dalam keadaan macam agak berkerut tengok laki itu. Laki itu pun duduk dalam majlis Nabi. Kemudian sampai akhir majlis, lelaki itu pun pergi. Bila laki itu pergi, Nabi SAW pandang laki itu. Dan Nabi tengok laki itu pergi, Nabi suka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tanya kepada Nabi SAW, Tuan, apa yang berlaku? Kami nampak waktu laki itu datang, Tuan pandang laki itu macam dalam keadaan tak suka, macam dalam keadaan berkerut. Tapi bila habis majlis, Tuan pandang laki itu keluar daripada majlis dalam keadaan gembira. Kenapa? Nabi SAW bagi tahu lelaki itu, ketika dia datang dalam majlis aku tadi, dia datang dengan dosa yang begitu banyak. Yang mana aku takut dia hancur dengan sebab dosa dia. Tapi dia duduk dalam majlis aku. Selepas dia duduk dalam majlis aku, berkat keberkatan daripada majlis, selepas habis majlis, dia pun tinggalkan majlis, dosa dia telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka kerana itu bila aku tengok, aku gembira dengan keadaan dia. Kerana itu majlis agama ni sebab pengampunan. Sebab itu jangan kita sengaja tinggalkan. Kalau ada uzur tu cerita lain. Tapi untuk kita hadir majlis agama, hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, apa semata-mata supaya kita mendapat kelebihan di dalam majlis tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, permulaannya saya ingat majlis ni maulid. Tapi tadi saya tanya pada Tuan Imam. Tuan Imam kan? Saya tanya pada Tuan Imam, beliau kata ceramah perdana. Saya pun tak tengok sangat apa itu yang masa ni. Jadi beliau kata ceramah perdana.
Dan kemudian saya lihat di hadapan saya ni ramai anak-anak. Ramai adik-adik. Belasan tahun ya, sekolah menengah. Sekolah menengah. Jadi bila saya tengok ni, Masya Allah, ini satu kurniaan Allah Ta'ala. Dalam majlis kita, kanak-kanak, adik-adik boleh dapat hadir. Dan juga mungkin anak, ada lagi, maksudnya anak-anak muda yang juga hadir. Maka bila saya sampai majlis ni, saya teringat satu hadis. Untuk sama-sama kita dengar hadis tersebut. Dan hadis tu juga ada kaitan dengan perkara yang lain. Hadis tu ialah hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan sahaja mengenai anak muda, tapi mengenai semua juga. Bukan sahaja mengenai pemuda, tapi mengenai perkara yang lain juga. Hadis tu ialah hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Imamun adilun وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل نعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله قانيا ففاضت عيناه Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ni, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan, melainkan hanya naungan Allah Ta'ala. Maksudnya, naungan ini ialah naungan arasy Allah di hari kiamat nanti. Ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tiada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan. Dan bila tu hari kiamat? Hari kiamat ni tuan-tuan, di padang mahsyar, di padang mahsyar ialah keadaan yang mana sangat dahsyat. Dan perkara itu kita tak boleh bayangkan dengan mata kita. Padang mahsyar nanti. Dalam hadis ada disebutkan padang mahsyar nanti, Rasulullah bayangkan kedahsyatan padang mahsyar. Baginda bersabda, tudna syamsu minal khalqi yaumal qiyamah hatta yakunan nasu ala qadri amali minal araqi faminhum man yakunu ila rukbatai faminhum man yakunu ila ka'bai wa minhum man yakunu ila rukbatai wa minhum man yakunu ila haqwai wa minhum man yakunu ila sadri wa minhum man yuljimu al'araqu iljama wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi ila fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, matahari akan didekatkan daripada kepala manusia sejengkal. Sejengkal daripada kepala manusia. Matahari didekatkan daripada kepala manusia sejengkal. Orang ramai akan berada di dalam peluh mereka sendiri berkadarkan amal mereka. Nabi bagi tahu tenggelam dalam peluh berkadarkan pada amal. Nabi SAW sebutkan lagi. Nabi kata ada orang tenggelam sampai ke buku lali. Ada orang tenggelam sampai ke lutut. Ada orang tenggelam sampai ke pinggang. Ada orang tenggelam sampai dada. Ada orang, Nabi bagi tahu, Nabi angkat tangan Nabi. Nabi angkat tangan Nabi, Nabi angkat tangan Nabi, Nabi tunjukkan mulut Nabi. Nabi kata ada orang tenggelam sampai mulut dia terus tenggelam dalam peluh dia. Jadi waktu tu orang akan tenggelam dalam peluh dia sendiri. Kerana apa? Dalam hadis ada disebutkan matahari didekatkan daripada kepala sejauh sejengkal. Bumi pula daripada apa? Yaumatubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Hari padang mahsyar nanti Allah akan tukarkan bumi dengan bumi yang lain, tembaga. Dalam keadaan tembaga. Tetapi yang selamat siapa? Orang yang mana ada amal. Antara yang selamat 7 golongan tadi. Daripada kedahsyatan hari kiamat. 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dia ada pemuda, nanti akan datang. Yang pertama siapa? Yang pertama ialah imamun adilun. Yang pertama. Pertama ialah pemerintah yang adil. Ketua yang adil. Bukan saja pemerintah, maksudnya ketua yang adil. Pertama.
imamun adilun, ketua yang adil. Ini yang pertama. Yang kedua, pemuda, anak muda, syabun nasha'afi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang mana menghabiskan masa mudanya dengan beribadat kepada Allah, taat kepada Allah. Pemuda yang taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, siapa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Nombor tiga. Nombor tiga. Seorang yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Nombor tiga. Nombor empat. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mereka berpisah dan bertemu, mereka bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Nombor empat. Nombor lima. Ini orang takwa. Orang takwa. Apa dia? Seorang lelaki yang dia digoda oleh wanita bangsawan lagi rupawan. Wanita tu, dia duit berbanyak dan juga harta, muka bercantik. Untuk buat apa? Untuk perkara yang tak baik, zina. Untuk melakukan perkara zina atau yang menghampiri zina. Tetapi apa jawab dia? Lelaki itu jawab, dia kata, aku takut kepada Allah Ta'ala. Aku takut kepada Allah Ta'ala. Nombor lima. Nombor enam. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang mana dia bersedekah, lalu dia menyembunyikan sedekah dia sehinggakan tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan sedekahkan. Tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan sedekahkan. Yang nombor enam. Nombor tujuh, seorang yang zikir, mengingati Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala, lalu menitislah air matanya. Ini nombor tujuh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, tujuh golongan ini ialah tujuh golongan yang akan terselamat di hari kiamat nanti. Tujuh golongan. Okey, kita pergi bertujuh golongan itu satu persatu. Yang pertama siapa? Imamun adilun. Imam yang adil. Imam yang adil ni maksudnya ialah ketua yang adil. Sama ada dia itu pemerintah tertinggi, ketua negara, atau pembawa dia, atau sampailah sesiapa yang ada memimpin apa-apa sahaja, apa-apa organisasi sekalipun, maka dia dikira imam. Yang pertama ialah imam yang adil. Apa makna adil? Adil ialah menunaikan perintah Allah Ta'ala di dalam tanggungjawab. Itu adil. Imamun adil, ketua yang adil, ialah ketua yang menunaikan perintah Allah Ta'ala pada tanggungjawab dia, itu adil. Sebab apa? Adil lawannya zalim. Apa makna zalim? Zalim ialah meletakkan satu tempat bukan bertempat. Meletakkan satu perkara bukan bertempatnya, itu zalim. Letakkan satu perkara bukan bertempatnya, itu zalim. Adil, letakkan satu perkara itu bertempatnya, itu adil. Itu adil. Adil tak semestinya sama. Adil tak semestinya sama. Kadang-kadang orang salah faham. Kadang-kadang dia kata, kan, perempuan dengan lelaki ni kena adil, kena sama. Tak, tuan-tuan. Adil tak semestinya sama. Betul tuan-tuan? Adil tak semestinya sama. Adil ni meletakkan satu perkara tu pada tempat dia. Itu adil. Itu adil. Sama, biasanya adil. Tapi belum tentu lagi adil tu sama. Satu orang dia ada anak. Anak dia yang besar pakai baju yang tak sama dengan anak yang kecil. Betul tuan-tuan? Kalau kata adil tu sama, maka anak dia semua bagi saiz M dia baju. Yang bayi bawa lahir pun saiz M juga. Sama? Tak. Adil ialah meletak satu perkara tu pada tempat dia. Yang mana kalau besar, mungkin baju dia besar. Yang kalau kecil, maka kecil. Contoh lain. Contoh lain ni tak ada kaitan dan bukan suruh pun. Satu orang ada dua orang isteri. Contoh eh. Makcik-makcik dia marah. Kan dia kata, ni tak ada kaitan dengan hidup dan mati. Contoh je. Satu orang makcik, satu orang suami, dia ada tiga orang isteri. Dua ke tiga. Bini pertama gemuk. Bini kedua kurus. Bini pertama gemuk, bini pertama kurus. Maka dua-dua bini ni tuntut kita kena adil pada suami dia, sama. Maka dia bagi kat bini pertama dia, yang kalau lah kata kurus,
Dia bagi baju saiz kecil, dan yang kedua pun sama, kecil juga. Pakai yang kedua tu badan besar, pakai tak muat. Jadi dia kata apa? Ini adil. Tak, tuan-tuan. Adil bukan seperti ini sama. Adil ialah meletakkan satu perkara pada tempat itu adil. Dan menunaikan syariat Allah pada satu perkara itu adil. Jadi imam yang adil, maksudnya ialah ketua yang adil. Akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila sebut hadis ni, pemerintah yang adil, semua orang nak tuduh orang. Tengok tu dia zalim. Tengok tu dia zalim. Tengok tu dia zalim. Tuan-tuan, tak perlu sebenarnya tuduh orang lain. Setiap kita ini imam. Imam maksud apa? Kita ni ketua. Kebanyakan yang dah kahwin dalam ni, dia imam. Pada keluarga dia. Dia di dalam rumah dia adil atau tidak? Dia juga ketua. Ketua keluarga. Dia adil atau tidak? Kalau dia adil, maka insyaAllah akan berada di bawah naungan Allah di akhirat nanti. Kadang-kadang orang sibuk kata orang lain tak betul. Tapi kadang-kadang dia pun zalim. Dalam keluarga dia sendiri. Dalam keluarga dia sendiri dia pun zalim. Maka dia tak termasuk di kalangan imam yang adil. Sebab itu imam di sini maksudnya ketua. Daripada ketua yang tertinggi, pemerintah sampailah ke bawah, sampailah ketua keluarga termasuk. Semua ini termasuk imam yang adil. Yang pertama. Yang kedua, syabun nasyafi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang menghabiskan masa dengan taat pada perintah Allah Ta'ala. Taat pada perintah Allah Ta'ala. Taat pada Allah Ta'ala. Ini pemuda yang terbaik. Orang muda biasanya ada dua. Dia ada dua, apa dia? Dia ada kekuatan dan dia juga ada, dia ada kekuatan dan dia juga ada, dia ada tenaga. Dan dia juga ada, dia ada tenaga, yang pertama, orang muda. Dan dia juga ada kesihatan. Dua-dua tu dia ada. Tenaga dia ada, sihat pun ada, semangat pun dia ada. Maafkan saya, dia ada tenaga dan juga ada semangat, orang muda. Tetapi kalau kata tak digunakan pada tempat yang betul, dia akan guna pada tempat yang sebaliknya. Sebab itulah anak-anak, adik-adik, kan dalam masa muda ini, gunakan pada tempat yang baik. Kan, gunakan pada tempat yang baik. Masa muda ini. Dan orang dan pemuda yang mana mentaati Allah akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ada dalam hadis sebut, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati oleh Allah Ta'ala. Sama-sama kita ambil iktibar hadis ni. Dalam hadis ni ada sebutkan, hadis ni untuk dua-dua, orang muda dan juga orang tua. Apa dia? Nabi SAW sebutkan bahawa sebaik-baik orang muda ialah orang muda yang macam orang tua. Sebaik-baik orang muda ialah orang muda yang macam orang tua. Nabi sebutkan. Kemudian Nabi sebutkan lagi. Nabi kata seburuk-buruk orang tua ialah orang tua yang macam orang muda. Seburuk-buruk orang tua. Dua-dua golongan yang Nabi sebutkan. Sebaik-baik orang muda ialah orang muda yang macam orang tua. Seburuk-buruk orang tua, orang tua macam orang muda. Dua-dua tu Nabi sebutkan. Kenapa? Secara umumnya, yang datang masjid ni orang tua, secara umumnya. Kan? Secara umum, yang datang masjid, yang dah 40-50, sakit dah datang, kencing manis dah datang, semua penyakit dah datang, dah serang, dia pun mula berubah. Maka dia pun lakukan amal. Yang muda tak nampak kat masjid. Tak datang masjid. Masjid lepas saya tak tahu. Saya pun tak, ni pun boleh kata first time datang masjid ni. Jadi kerana yang muda tak nampak. Tapi Nabi SAW beritahu, sebaik-baik pemuda ialah pemuda macam orang tua. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau setiap kita buka kitab sirah, zaman Nabi SAW, kebanyakan yang duduk dengan Nabi orang muda. Kebanyakan yang mendamping Nabi, yang mendampingi Nabi SAW orang muda. Orang muda, kebanyakannya. Ada beberapa orang tua tapi tak ramai. Tapi banyak para sahabat yang duduk dengan Nabi, banyaknya orang muda. Muda-muda. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muda. Mereka ni semua pemuda. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pemuda. Mereka ni banyak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Badar, ada dua orang pemuda yang serang. Abu Jahal. Abu Jahal dia diserang oleh dua orang pemuda dalam peperangan Badar. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf lalu. Ada dua orang pemuda datang kat dia. Satu orang tu bisik kat dia, pakcik. Pakcik nampak tak Abu Jahal?
Saya pernah dengar dia maki Nabi. Pada hari ini saya bersumpah saya nak bunuh dia. Kalau saya tak dapat bunuh dia, sama ada saya bunuh dia atau dia bunuh saya. Pemuda yang kedua juga beritahu benda yang sama. Tengah-tengah mereka bisik tu, waktu tu lalu Abu Jahal. Abu Jahal ialah ketua kepada peperangan, ketua musyrikin Quraisy dalam peperangan Badar. Waktu tu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tunjuk. Ha, tu dia. Abu Jahal. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata, dua-dua pemuda itu, mereka pacu kuda mereka, seolah-olah mereka macam terbang pergi kepada Abu Jahal. Dan mereka telah pergi bunuh kuda Abu Jahal. Dan selepas tu mereka jatuh ke Abu Jahal, mereka serang Abu Jahal sampai Abu Jahal tak boleh nak bangun lagi, terduduk dia. Cerita habis. Tapi selepas tu yang datang bunuh Abu Jahal ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selepas habis peperangan Badar, dua orang pemuda datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ini mendakwa mereka yang bunuh Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tunjukkan pedang kamu. Dua-dua keluar pedang. Nabi tengok dekat pedang mereka, dua-dua ada tanda darah. Nabi tengok je pedang itu. Darah itu boleh jadi darah orang lain, boleh jadi darah Abu Jahal. Tapi Nabi tengok pedang itu. Selepas Nabi tengok pedang tu, Nabi kata, kedua-dua kamu dikira bunuh Abu Jahal. Rasulullah puji dua-dua pemuda tersebut. Pemuda yang mana bantu Islam bunuh Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Abu Jahal ini ialah, Rasulullah bagi tahu, ialah Fir'aun umat ini. Rasulullah kata, Abu Jahal ni Fir'aun umat ini. Dan Rasulullah bagi tahu Fir'aun umat ini, Abu Jahal, lagi dahsyat daripada Fir'aun Nabi Musa. Lagi dahsyat. Fir'aun umat ini, Abu Jahal, lagi dahsyat daripada Fir'aun Nabi Musa. Fir'aun Nabi Musa, waktu nak kena bunuh, waktu nak mati, Fir'aun Nabi Musa AS, Fir'aun tu, dia mati dalam Laut Merah kan? Tuan-tuan biasa dengar cerita di Laut Merah. Tenggelam dalam Laut Merah. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam Laut Merah. Lemas. Tapi Fir'aun, ketika nak dekat mati, dia ucapkan taubat. Dan dia ucapkan, La ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel. Fir'aun dekat nak mati, dia nak beriman. Tapi Allah beritahu, bila nyawa dah sampai halkum, taubat tak diterima. Fir'aun, waktu dekat mati, dia ucapkan, aku beriman, amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel beriman dengannya. Fir'aun nak beriman. Tapi Allah kata, al-ana, waktu ni mau nak beriman. Waqad asaita, sebelum ni kau tak nak beriman pun. Abu Jahal. Jadi apa dia? Fir'aun. Fir'aun ketika nak mati, masih lagi nak beriman. Cuma Allah tak terima iman dia. Sebab dah dekat nak mati, baru nak beriman. Tapi Abu Jahal, tadi saya sampaikan, siapa yang bunuh Abu Jahal tuan-tuan? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Satu dua orang pemuda tu. Dua orang pemuda tu cederakan dia sampai dia tak boleh nak bangun dah. Tapi yang bunuh penggal kepala dia, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud yang dah, lepas tu dah ada lemah dah, dia tak boleh nak bangun dah, dah nyawa-nyawa ikan. Ibnu Mas'ud datang, pancung kepala dia. Pisahkan kepala dia dari badan. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang nak bunuh Abu Jahal. Waktu tu Abu Jahal dah kira, yalah, dah terbaring, nyawa-nyawa ikan lah. Dia nak putuskan kepala Abu Jahal. Abu Jahal cakap dengan dia. Dia kata Abdullah, alangkah baiknya kalau yang bunuh aku bukan kau. Orang lain yang lagi gagah bunuh aku. Dan dia kata, kalau alangkah baiknya yang bunuh aku ni bukan petani macam kau. Punya sombong dengan dia. Sebab Abdullah bin Mas'ud ni, dulu dia ni kerja sebagai petani. Maksudnya orang, kalau orang Ismail kata cokia punya lah. Orang rendah punya. Jadi dia kata, apalah kau bunuh aku? Patutnya yang bunuh aku ni pahlawan. Kau bunuh aku. Lepas tu dia cakap lagi. Abu Jahal cakap lagi. Abu Jahal kata, wahai Abdullah, beritahu kepada Nabi kamu, Muhammad. Beritahu kepada Muhammad, seperti mana aku tak beriman dengan dia ketika hidup, ketika mati pun aku tak beriman dengan dia. Punya sombong je, degil. Lepas tu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pancung kepala dia, bunuh dia. Dan bawa kepala dia dekat Nabi SAW. Bila kepala dia dibawa depan Nabi, Nabi bagi tahu ini ialah, dia ini ialah
dia ini ialah Firaun umat ini, Abu Jahal. Tapi siapa yang buat jasa sampai dia terduduk, dia terbaring, nyau-nyau ikan? Yang buat jasa tu dua orang pemuda. Sebab itulah Nabi SAW sebutkan, golongan yang kedua berada di bawah naungan Allah ialah pemuda yang mentaati Allah Ta'ala. Yang kedua. Pemuda ini anak-anak, Masya Allah, kan? Kan? Dan Nabi bagi tahu, ya, tadi saya sampaikan tadi hadis itu, seburuk-buruk orang tu macam orang tua, macam orang muda. Seburuk-buruk orang tua macam orang muda. Dah umur 60, tapi masih lagi duduk kedai kopi, tapi masjid tak pernah nampak. Nabi beritahu seburuk-buruk orang tua. Kan tak pernah dekat pada Allah Ta'ala. Macam orang muda. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita yang tua, yang muda, kena jadi macam orang tua. Yang tua pula jadi apa tuan-tuan? Kalau yang muda jadi macam orang tua, yang tua jadi apa? Jadi orang tua lah, jangan jadi muda. Sebab Nabi beritahu yang tua tu, orang tua jadi terburuk. Seburuk-buruk orang tua jadi macam muda. Jadi yang muda cuba jadi macam tua, yang tua terus jadi tua. Jangan jadi macam orang muda. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Amin. Nombor dua. Nombor tiga, Nabi SAW sebutkan, lelaki yang hatinya terpaut ke masjid. Ini nombor tiga. Sebab itu Nabi SAW sebutkan, antara tanda orang beriman dekat dunia ni, apa ni tuan-tuan? Dekat dunia ini, ada antara tanda iman. Kita tak boleh confirm, kita kata dia tu orang beriman. Kita harap. Kita ni Islam. Tapi apa antara tanda iman? Apa antara tanda iman? Nabi SAW ada beritahu dalam hadis. Nabi kata, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلِ يَعْتَادُ الْمَسْجِدِ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِمَانِ. Nabi SAW sebutkan, kalau kamu lihat satu orang lelaki. Nabi kata, kalau kamu lihat satu orang lelaki yang selalu ulang alik ke masjid, kamu bersaksilah bahawa dia beriman. Sebab tu kat dunia ini, antara tanda iman, tanda iman ialah selalu datang ke masjid. Hati terpaut ke masjid bukan makna tak keluar masjid. Bukan. Tapi bila dia keluar, dia rindu kat masjid, datang balik. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, datang masjid ni bukan time ada ceramah perdana dia. Ceramah perdana boleh datang. Itu pun cek lauk dulu. Ada kambing ke tak? Berapa ekor ada tak? Orang Melayu ni kan suka kambing, gulai kambing. Saya tak tahu tamping, tapi biasanya semua ada gulai kambing. Kambing ke tak ada? Mihun? Mihun tak payah. Kan? Mihun tak payah. Kan? Kambing ada boleh datang. Dia datang masjid bukan ketika ada gulai kambing, ada ceramah perdana. Ada ceramah maulid, ada ceramah ni, boleh datang. Lepas tu hilang. Hari lain tak pernah datang? Tak. Datang masjid ialah sama ada kambing ke? ada ceramah ke? Tak ada ceramah ke? Datang masjid. Boleh insya-Allah tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan boleh? Yang ditutup tu lelaki lah. Yang utamanya. Perempuan datang dengan menjaga adab. Tak ada halangan, boleh datang. Tapi dengan jaga adab. Jaga aurat. Tidak pakai wangi-wangian. Jaga adab ni. Tapi yang tuntutan yang besar tu lelaki. Datang ke masjid. Semayang jemaah lima waktu. Kalau ada uzur tu cerita lain. Tapi ambil berat untuk hadir ke masjid. Kadang-kadang imam, bilal, tu saja. Kan? Kadang tak datang. Sebab itu tuan-tuan, susah payah untuk datang ke masjid. Kan, datang ke masjid susah payah. Setiap perjalanan kita itu ada pahala. Setiap golek tayar kita itu ada pahala. Setiap minyak enjin kita itu ada pahala. Kan, semua itu ada pahala daripada Allah Ta'ala. Nombor tiga. Nombor empat, insyaAllah selesai hari ini kita tutup majlis. Kan, ni pun sejuk-sejuk ni. Kan, aircon lagi, sejuk lagi. Kan. Nombor empat, iaitu apa dia? Dua orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah, bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maknanya mereka ini, hubungan mereka bukan kerana dunia. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ini nombor empat. Bukan kerana dunia. Ini. Antara bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah, tuan-tuan, dalam majlis agama. Para ulama' menyebutkan, dalam majlis agama ni, kita bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana agama. Kerana ilmu. Kerana zikir, kerana agama, kerana iman, kita bertemu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah, duduk dalam majlis agama ni juga, insyaAllah termasuk dalam hadis tu. Nombor empat. Bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Nombor empat. Nombor lima. Nombor lima ni ialah orang taqwa. Apa ni tuan-tuan?
Satu orang yang mana dia tu digoda untuk melakukan maksiat, zina, oleh wanita yang cantik, duit pun banyak, ada harta, tapi dia tolak. Dia takut kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang ini, antara maksiat yang begitu tersebar, begitu banyak, yang banyak berlaku sekarang ini ialah maksiat zina. Sebenarnya mencerita menggembar-gemburkan keburukan ni tak baik sangat, tak baik. Tapi ada kala perlu disebutkan supaya dijauhi. Sebut supaya dijauhi. Secara umumnya dalam majlis agama, kita kena banyakkan cerita kebaikan. Cerita keburukan perlu dikurangkan. Tapi ada kala perlu sebut. Supaya kita ambil berat. Tahu mengenai perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya ingat lagi tahun lepas, pernah ustaz-ustaz yang mengajar, maksudnya guru-guru takmir dan ustaz-ustaz yang mengajar, dipanggil dan datang mufti. Mereka beritahu sekarang ini gejala zina begitu sekali berleluasa. Setiap hari mereka ada daftar, maksudnya buat rekod. Dan ini yang direkod. Itu tuan-tuan faham? Yang ini yang direkod. Setiap hari 4 anak luar nikah yang lain setiap hari. Purata 4 anak luar nikah yang lain. Dan ini yang direkodkan. Yang tak direkodkan, tuan-tuan, ini anak siapa tuan-tuan? Anak orang Islam. Bukan anak orang lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada zaman ini dalam hadis saya sebutkan, mana-mana tempat yang tersebar zina di tempat tersebut, Allah Ta'ala akan hantar kepada mereka penyakit yang mereka tak jumpa ubatnya. Dan ini berlaku. Bila zina tersebar, Allah akan hantar penyakit. Penyakit demi penyakit, virus demi virus datang. Kadang-kadang orang tak jumpa apa dia punya ubatnya. Kenapa? Sebab perkara itu Allah murka. Dan ini antara perkara yang perlu kita semua ambil berat. Dalam ceramah saya di banyak tempat, saya beritahu, ini perkara yang saya sebut di banyak tempat. Ambil berat. Iaitu apa? Perkara ini yang paling utama ni ibu bapa. Jaga, mainkan peranan. Apa dia jaga anak kita? Pergaulan mereka. Jangan dengan alasan, dah besar dah, dia dah pandai dah. Tak, tuan-tuan. Dah pandai dia pun budak-budak ni kadang ada bodoh juga. Bahkan bodoh dia banyak. Walaupun budak, tapi budak-budak dia ada nafsu. Dia ada keinginan. Dan keinginan dia tu dia akan buat apa saja. Sebab itu kena ni. Terutama ni ibu-ibu. Yang ada anak perempuan. Ibu-ibu, makcik-makcik yang ada anak perempuan ni. Walaupun sayangkan anak. Anak perempuan tu manja dengan dia. Tapi jaga. Apa dia paling kurang? Paling kurang iaitu ayah-ayah pun sama. Iaitu apa dia? Jangan bagi sekali-kali paling kurang. Anak perempuan jangan bagi keluar malam. Ini paling kurang. Jangan sekali-kali benarkan anak perempuan kita keluar malam. Ayah, nak keluar ayah. Gimana? Jumpa kawan. Ayah dia pun tahu yang kawan dia tu lain jantina. Takkan kawan tu sama je. Biasanya kawan dia lain jantina. Ayah dia boleh lepaskan. Dan kalau bertambah cerdik, ini tahap cerdik paling tingginya. Bagi duit pula, ini cerdik betul. Maksud saya cerdik di sini bodoh. Itu je senang. Saya guna balik. Maksudnya apa? Bagi duit pula. Ada benda tak? Lepas tu anak dia tu keluar dengan laki lain. Dalam keadaan malam. Terbiar. Dan anak siapa tu? Orang Islam. Bukan anak tu. Kalau orang Islam. Anak orang Islam. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam majlis ini pun kadang-kadang kebanyakan ada anak perempuan. Ada anak lelaki. Tetapi yang terutamanya kena jaga anak perempuan. Jaga. Supaya kita jangan jadi sebab kepada mereka melakukan perkara tak baik. Dan perkara ini bermula daripada ibu bapa. Ibu bapa. Kadang-kadang, Masya Allah, ayahnya istiqamah datang masjid surau. Tapi kadang-kadang, tiap-tiap malam, anaknya keluar malam dengan lelaki lain. Kena ambil berat perkara ini. Boleh tuan-tuan, Insya Allah? Ambil berat perkara ini. Ini tuan-tuan, apa yang saya sebutkan ni, mungkin sensitif menurut setengah orang. Tetapi tuan-tuan, kalau kita orang Islam ni tak jaga, siapa nak suruh jaga lagi? Kalau orang surau masjid si tak jaga, siapa nak suruh jaga lagi? Yang utama sekali orang masjid dan surau. Jaga. Dan juga kawasan kita, jaga. Dalam kawasan Repah ni, ambil berat. Kan, anak-anak kita, pergaulan mereka tengok. Yang sekolah tu pergi sekolah.
Malam-malam tuition, tuition. Jangan percaya. Sekali-sekala makcik-makcik pergi check anak tu tuition ke? Tuition ke jumpa syaitan? Kadang-kadang dia jumpa syaitan lelaki. Yang syaitan lelaki nak jumpa syaitan betina. Itu tuition dia. Maafkan saya ucap lafaz ni kasar, tapi kadang-kadang ibu bapa terlalu percaya dengan anak, benarkan mereka keluar malam. Tuan-tuan, ini bukan perkara main-main. Ini bukan perkara main-main. Nanti bila apa yang berlaku pada anak perempuan, lepas tu mengamuk. Salahkan sekolah tak betul, ini tak betul, ini salah. Tuan-tuan dan perempuan dalam hati Allah Ta'ala, sebelum semua perkara ini berlaku, tutup jalan. Kerana itu Allah beritahu, wala taqrabu zina. Allah tak kata jangan buat zina. Allah kata jangan hampiri zina. Maksudnya apa dia? Segala perkara yang membawa pada zina, tutup. Jangan hampir sama sekali. Sebab itu Nabi SAW itu golongan yang kelima, satu orang lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik. Duit pun ada, muka cantik. Untuk buat zina, tapi dia jauh. Dia kata, aku takut pada Allah Ta'ala. Dia tinggalkan. Akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Lelaki yang takwa. Lelaki yang takwa. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada satu kisah. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada satu orang pemuda. Ini zaman Sayyidina Umar. Ada satu orang pemuda yang dia ini begitu soleh. Dan orang ni handsome. Pemuda ni handsome. Dia selalu ulang alik pergi ke masjid, semayang, dan kemudian dia balik. Di pertengahan jalan dia, ada rumah satu orang wanita, perempuan, anak gadis. Anak gadis ni, dia tiap-tiap hari jenguk budak lelaki lalu. Handsome budak ni. Bila dia selalu tengok, maka dalam hati dia ada keinginan nak buat perkara tak baik dengan lelaki ni. Dia ada keinginan untuk nak buat perkara tak baik dengan lelaki ni. Tapi budak lelaki ni takwa. Satu hari, budak lelaki ni balik dari masjid. Ini ada dalam kisah ni, ada dalam kisah yang berlaku zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukan kisah yang saya reka-reka. Satu hari, budak lelaki ni balik ke masjid. Daripada masjid. Budak perempuan ni cuba goda dia. Entah macam mana tahu budak perempuan tu goda. Lelaki ni tidak mahu melakukan perbuatan tidak baik. Budak perempuan tu ajak supaya dia datang ke rumah dia. Lelaki ni pun datang ke rumah dia. Bila hampir sampai ke rumah dia, perempuan ni terus tutup pintu. Dia tutup pintu. Dan zaman dulu tuan-tuan, rumah bukan macam zaman sekarang ni. Rumah tu ada kadang rumah tu macam pondok je. Perempuan ni tutup pintu. Dan perempuan ni goda lelaki tu untuk buat perkara yang tak baik. Tapi pemuda ni, Masya Allah, begitu takwa kepada Allah Ta'ala. Dia takut. Dia kata tak nak melakukan perbuatan ni. Dalam keadaan takut kepada Allah Ta'ala, lelaki ni pengsan. Ni lelaki muda ni, takwa ni pengsan. Dan lepas tu, ayah pada lelaki ni cari lelaki ni. Mana budak ni? Cari-cari, tengok-tengok, jumpa kat rumah perempuan ni. Dan waktu tu kecoh. Apa dia? Perempuan itu pun dia telah kecoh. Dia kata lelaki ni cuba apa dia? Dan waktu tu lelaki tu pengsan lagi. Masih dalam keadaan koma. Pengsan. Dan budak perempuan tu kecoh. Dia kata lelaki ni nak masuk rumah dia, nak lakukan perkara tak baik dengan dia. Perempuan tu nak tutup cerita. Tapi Allah Ta'ala jaga maruah orang bertakwa. Orang yang bertakwa ni Allah akan jaga maruah dia. Kat dunia, ke akhirat, Allah akan jaga maruah dia. Allah akan jaga. Dalam keadaan selepas tu lelaki tu sedar. Sedar saja lelaki tu orang tanya. Akhir sekali lelaki tu, anak muda tu cerita perkara yang sebenar. Dia kata sebenarnya saya lalu balik, perempuan ini ajak supaya saya pergi rumah dia. Saya pergi, saya tak tahu apa hajatnya, tapi lepas tu dia ajak saya melakukan perkara yang tak baik. Orang kampung, orang yang ada kat situ semua dengar cerita tersebut. Habis saja cerita perkara yang sebenar, lelaki tu mati. Allah ambil dia. Lelaki tu mati. Dan kemudian mereka kebumikan jenazah lelaki tu. Kebumikan. Waktu tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau tak tahu yang budak lelaki ni telah dikebumikan. Dia tak tahu meninggal. Pada zaman dulu, kalau kata ada orang meninggal, kadang mereka akan cepat-cepat kebumikan. Itu sunnah. Mencepatkan pengkebumian jenazah tu sunnah. Malah jangan tunggu lama-lama sangat. Kecuali kalau tunggu waris datang. Jadi waktu tu mereka kebumikan lelaki tu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tak tahu. Selepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tahu. Orang bagi tahu bahawa budak tu dah meninggal dunia, dah dikebumikan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ziarah kubur dia. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi salam kat kubur dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cakap dengan dia.
Sayyidina Umar kata, wahai anak muda, apa yang Allah Ta'ala beri kepada engkau? Ada orang lain yang hadir. Ketika itu, orang-orang yang hadir mereka dengar, daripada kubur pemuda itu keluar suara. Apa dia suara itu keluar? Suara itu keluar bagi tahu bahawa Allah Ta'ala telah beri kepada aku dua syurga, maligai dalam syurga. Kenapa? Kerana takwa kepada Allah Ta'ala. Kisah ini ada disebutkan dalam hayatul sahabah. Dan juga disebutkan di dalam banyak kitab-kitab. Nak beritahu apa dia? Kisah pemuda yang takwa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya menjauhkan diri daripada zina. Ketika di dunia lagi, Allah Ta'ala tunjuk kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa janji Allah Ta'ala untuk bagi dia syurga, Allah beri pada dia. Yang ke nombor 5. Nombor 6, iaitu seorang yang sedekah tapi dia sedekah ikhlas, tak tunjuk pada orang lain. Ini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, amalan ikhlas. Satu orang bila buat amalan, maka kena ikhlas. Dalam Al-Quran, Allah beritahu, syaitan boleh sesatkan semua orang. La'ughwiyannahum ajma'in. Syaitan kata, aku boleh sesatkan semua orang. Satu orang aku tak boleh sesatkan. Siapa tuan-tuan? Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, syaitan tak boleh sesatkan. Sebab itu dalam hadis saya beritahu, antara orang yang berada di bawah naungan Allah, orang yang keluarkan sedekah, tak ada orang nampak. Sampaikan seolah-olah tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia bagi. Senyap-senyap, tak ada orang tahu. Ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Rasulullah SAW, ada satu orang cicit. Cicit Nabi SAW ini namanya Ali Zainul Abidin. Namanya Ali, tetapi lebih dikenali dengan nama Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin. Namanya Ali bin Husain bin Ali. Husain tu cucu Nabi. Anak daripada Fatimah radhiyallahu anha dan juga Sayyidina Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kahwin dengan Fatimah radhiyallahu anha, dapat anak Husain. Cucu Nabi. Daripada Sayyidina Husain lahir anaknya Ali ni. Dan Ali ni lebih dikenali dengan nama Zainul Abidin. Ali ini lebih dikenali dengan nama Zainul Abidin. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia. Bila beliau meninggal dunia, orang ke bumi, orang mandikan jenazah beliau. Pada ketika memandikan jenazah beliau, mereka lihat dekat badan beliau ini penuh dengan birat-birat ni dekat bahu ni. Bahu ni penuh birat-birat. Macam tanda. Macam tanda bekas tali. Birat-birat. Kalau orang kan, kalau dia angkat barang kat sini atau dia tak tali, tanda tu akan jelas. Jadi orang tengok tanda tu begitu teruk kat belakang. Dan orang tanya, ni kenapa? Akhir sekali mereka dapat tahu daripada hamba dia, Ali Zainal Abidin rahmatullah alaihi ni, pada setiap malam, beliau akan tutup muka beliau, beliau akan keluar ketika gelap, zaman dulu tak ada lampu, waktu malam gelap, beliau akan keluar, beliau akan pergi daripada rumah, sekian-sekian rumah, daripada rumah ke rumah, yang tertentu, beliau akan hantar makanan kepada mereka, gandum. Atau maksudnya apa-apa makanan beliau akan hantar. Beliau pergi rumah ni, pergi rumah ni. Dan beliau pergi itu waktu malam, tutup muka beliau. Dan orang pun tak tahu siapa yang mana bagi bantuan ni. Tapi beliau datang bagi bantuan waktu malam. Beliau datang bagi bantuan. Dan semua orang yang beliau bagi bantuan, semua tak kenal siapa yang bagi bantuan. Mereka hanya tahu bila, iaitu selepas beliau ni meninggal dunia. Dan meninggal dunia baru mereka tahu. Dan selepas dah meninggal dunia, beliau meninggal dunia, mereka dapati beberapa rumah terhenti bantuan yang selama ni ada orang bagi. Maka mereka pun tahu yang bagi selama ni mesti orang tu. Iaitu Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih. Mereka pun kira-kira berapa rumah yang beliau bantu. Selama hayat beliau, beliau bantu berapa rumah yang beliau datang malam-malam, bagi bantuan. Mereka kira-kira selama hayat beliau, beliau telah beri bantuan kepada 100 buah keluarga, 100 buah rumah. Dan tak ada satu rumah ni pun yang tahu siapa yang bagi tiap-tiap malam bantuan kepada mereka. Mereka tahu bila? Mereka tahu selepas Ali Zainal Abidin rahmatullah alaihi ni meninggal dunia, mereka dapati bantuan tu terhenti. Maka mereka tahu, oh ni lah orang dia. Dan juga setelah diceritakan bahawa beliau malam-malam datang bantu.
Kerana ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, daripada kisah ini juga kita dapat tahu, ikhlas ni nak jaga sampai bila? Sampai bila nak jaga ikhlas? Ha, ini pada alim ulama sebutkan. Ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak jaga sampai mati. Nak jaga niat ni, ikhlas, sampai mati. Kita jaga. Satu orang buat amal 30 tahun dulu. Masjid Repah ni dia dulu bagi dana. Contoh, contoh. Masjid Repah ni dulu dana dia bagi. Waktu tu tak ada orang bagi sumbangan, dia bagi. 30 tahun lepas tu dia cerita, Masjid Repah tu dulu saya yang bagi dana, saya bantu. Kosong amalannya. Sebab apa? Dia cerita tu nak bagi orang tahu. Sebab itu para alim ulama sebutkan, ikhlas sampai mati. Dan sembunyi. Sedekah sembunyi, orang tak tahu. Biar tak ada orang tahu, hanya dia dengan Allah Ta'ala. Selepas dia mati, tak apa, orang tahu. Tapi nak jaga. Nak jaga niat ni tuan-tuan, ialah perkara yang mana begitu payah. Ikhlas. Melakukan amal hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak nama, nak masyhur. Kadang-kadang sumbangan ikhlas. Tapi satu dunia tahu. Sumbangan ikhlas. RM100 saja, tapi terpampang. Orang semua tahu. Kan? Tapi tuan-tuan tak adalah kata kalau orang pampang tu seperti tak ikhlas. Tu dia dengan Allah. Cuma kita jangan lakukan demikian untuk supaya orang tahu. Sedekah kita. Tak ada orang tahu pun tidak ada, tidak ada masalah. Cuma tuan-tuan di sini mungkin timbul persoalan. Ada hadis Nabi yang beri galak, ada hadis Nabi yang bagi tahu bahawa sedekah yang terang-terangan afdal daripada sedekah senyap-senyap. Ada hadis Nabi yang mana mafhum dia begitu. Ada hadis lain bagi tahu sedekah senyap-senyap lagi afdal daripada sedekah terang-terangan. Bercanggah tak tuan-tuan? Secara zahir ni bercanggah. Hadis ni secara zahir ni bercanggah. Ada tempat bagi tahu sedekah terang-terangan lagi afdal daripada senyap-senyap. Ada tempat bagi tahu sedekah senyap-senyap lagi afdal daripada terang-terangan. Dua hadis ni pada zahirnya bercanggah. Tetapi para alim ulama kata sebenarnya hadis ni tak bercanggah, tetapi ialah mengikut keadaan. Apa dia? Secara umumnya sedekah afdal ditunaikan senyap-senyap kerana dia lebih mudah untuk jaga niat. Secara umumnya senyap-senyap lagi mudah jaga niat. Orang tak tahu. Tak ada orang tahu. Tetapi, kadang-kadang pada setengah keadaan, sedekah yang ditunaikan terang-terangan lagi afdal. Bila? Sebagai contohnya, orang tak nak sedekah. Semua bakhil, kedekut. Tak nak sedekah. Pada ketika tu untuk beri galakan, dia pun tunaikan sedekah depan orang. Supaya orang ikut. Maka pada kita itu afdal. Jadi maksudnya ulama' gabungkan di antara dua hadis ni, maksudnya secara umumnya ialah sedekah senyap-senyap afdal, tetapi kadang-kadang ada keadaan untuk memberi galakan, sebagai contohnya sedekah terang-terangan itu adalah lebih afdal. Nombor tujuh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, yang terakhir sekali nombor tujuh, apa dia? Seorang yang mana mengingati Allah ketika sunyi. Sunyi atau ketika bersendirian, ketika sunyi lalu mengalirlah air matanya. Para alim ulama hadis, mereka syarahkan hadis ni, sunyi tu makna apa? Sunyi tu makna apa? Orang yang ingat Allah ketika sunyi. Ketika sunyi, apa makna sunyi? Sunyi ni para ulama hadis kata ada dua. Satu, sunyi makna dia ialah orang tak ada. Dia seorang yang lakukan ibadat. Waktu malam bangun, dia tahajud, solat, doa, baca Quran, zikir, dia dengan Allah Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, sunyi juga makna dia hati dia sunyi. Hati dia sunyi maksudnya hati dia sunyi daripada selain Allah. Maksudnya hati dia betul-betul memberikan tumpuan sempurna kepada Allah. Itu sunyi. Itu juga makna sunyi. Khalian, zakarallaha khalian, khali ni maksudnya kosong. Hati dia kosong daripada selain Allah, tiada Allah. Jadi yang paling hebat mana? Yang paling hebat kalau satu orang tu dapat buat dua-dua. Seorang-seorang dan juga betul-betul memberikan tumpuan kepada Allah Ta'ala. Itu paling hebat. Tapi kalau tak dapat, paling kurang salah satu. Salah satu. Jadi apa dia? Dia ingat Allah Ta'ala, lalu menangislah, dia menangis di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di antara amalan yang menolak azab Allah Ta'ala, ialah bila kita menangis takutkan dosa.
Pada zaman ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang menangis kerana harta dia, dia bankrupt ramai. Orang yang mana menangis kerana anak dia mati ramai. Orang yang mana menangis kerana kaum keluarga dia mati ramai. Tapi hari ni nak cari orang yang menangis kerana takutkan dosa tu sikit. Sikit. Dalam hadis ada sebutkan, seorang yang menangis kerana takutkan dosa adalah dia tidak akan masuk neraka seperti mana seperti mana unta tak boleh masuk dalam lubang jarum. Maksud Nabi bagi tahu seolah-olah mustahilnya unta masuk dalam lubang jarum, begitulah mustahilnya orang yang menangis kerana takutkan Allah masuk dalam neraka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmatilah Allah Ta'ala, selain daripada kita melakukan ibadat, juga kita usahakanlah, kita ingat Allah Ta'ala, kita doa kepada Allah Ta'ala, kita nangis bangun malam. Dan juga para, dalam hadis saya juga sebutkan, di tempat yang ada orang yang mana bangun malam ingat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan turunkan azab di tempat tersebut. Kerana itu, kalau kata kita nak elakkan tempat kita yang didatangi azab, antara amalan yang dilakukan ialah bangun malam. Bangun malam. Tak dapatlah tiap-tiap malam pun tuan-tuan, paling kurang malam Jumaat. Bangun malam. Kan? Tak dapat lama pun paling kurang sekejap. Bangun malam. Tahajud. Zikir. Doa kepada Allah Ta'ala. Nangis di hadapan Allah Ta'ala. Kita dengan Allah dia tahu. Minta ampun dosa kita. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dosa kita dengan Allah, kita dengan Allah yang tahu. Banyak mana dosa kita. Sebab itu kita kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Menangis di hadapan Allah, amalan ini akan menjadikan insyaAllah di akhirat nanti, kita di kalangan orang yang berada di bawah naungan Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, boleh? Jadi amalan ini, semua-semua amalan ini, iaitu 7 perkara yang disebutkan dalam hadis ni, ialah antara amalan yang mana begitu besar, yang kita usahakanlah untuk kita amalkan dalam hidup kita. Kan, datang ke masjid. Apa dia lagi? Iaitu beribadat kepada Allah Ta'ala, bangun malam, ikhlas melakukan amalan. Ini antara amalan yang dituntut. Dalam hadis ni sebutkan 7. Tapi ada tak lagi golongan lain yang disebutkan dalam hadis lain? Sebenarnya para alim ulama ada kumpulkan golongan-golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah di akhirat nanti. Ulama kumpulkan semua daripada pelbagai hadis. Dalam hadis ni sebutkan 7. Tetapi sebenarnya ada lagi golongan yang lain yang disebutkan dalam hadis lain. Antara ulama yang kumpulkan hadis ni semua ialah Al-Imam As-Sakhawi rahmatullah alaih. Imam Sakhawi rahmatullah alaih pernah kumpulkan amalan-amalan yang menjadikan satu orang tu berada di bawah naungan Allah, arasy Allah di akhirat nanti. Imam Sakhawi kumpulkan dari semua hadis, maka beliau telah senaraikan 89 golongan. Dalam hadis tu tadi berapa tuan-tuan? 7 ya. Tapi sebenarnya ada lagi banyak lagi, sampai ulama kumpulkan ada 89 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah. Bukan sekadar 7. Tapi dalam hadis ni 7. Kerana 7 inilah antara amalan yang besar yang mana menyebabkan satu orang tu akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Kerana 7 itu sebenarnya dia ada kaitan dengan 2. Iaitu sama ada menjaga hak dengan Allah ataupun menjaga hak dengan manusia. Kalau kita tengok 7 tu, pertama, imam yang adil. Ini jaga hak dengan manusia. Yang kedua, taat kepada Allah. Kemudian taat kepada Allah. Ini jaga hak dengan Allah. Yang ketiga, pergi selalu ke masjid. Ini hak dengan Allah. Nombor 4, berkasih sayang semata-mata kepada Allah, ini dengan manusia. Nombor 5 apa dia? Nombor 5 iaitu yang dia tak melakukan zina itu. Ini hak dengan manusia. Nombor 6, yang mana dia sedekah senyap-senyap. Ini hak dengan Allah. Nombor 7, hak dengan Allah juga. 7 golongan itu maksudnya jaga hak dengan Allah, jaga hak dengan manusia. Amalkan itu, 7 golongan ini disebutkan dalam satu hadis supaya 7 golongan ini diambil berat oleh kita semua. Dan juga kita amalkan apa yang dalam hadis ni. Jadi semoga apa yang disampaikan tadi, sama-sama kita dapat amalkan. Boleh tuan-tuan insyaAllah? Dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk kita amalkan apa yang disampaikan dalam hadis tersebut. Dan semoga kita dapat hidupkan majlis agama, majlis ilmu di masjid kita. Dan semoga Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ini.
ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alil kiram wa ashabil idham wa mashayikhina wa mashayikhikum wa li jami'il muslimina wal muslimat al fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fi lana dhunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiya. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha sababan li hidayatin nas ajma'in. Allahumma ij'alna Allahumma rzuqna birrak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribuna ila hubbik wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran. ظاهرا وباطنا قولا وفعلا اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا حب من يحبه واجعلنا من المحبين له اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنزل سكينة علينا اللهم أنزل السكينة علينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Saya terlupa sampaikan tadi, saya minta maaf lambat sikit sampai sebab kerana saya daripada Parujaya tadi saya keluar lebih kurang pukul 6 juga, tapi oleh kerana hujan lebat jadi tak boleh nak, memang tak boleh nak bawa laju langsung. Saya minta maaf. Wallahualam.